إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ummatul islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wahdharu, taatilah Allah dan taati rasul, wahdharu dan waspadalah. Sebuah ayat yang apabila kita renungkan mengandung sebuah kaidah agung dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita adalah hambanya. Kita adalah hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah kebahagiaan untuk kita. Sebaliknya, memaksiati Allah dan Rasulnya adalah kesengsaraan untuk kita. Di dalam ketaatan banyak sekali kemaslahat-maslahatnya, dan dalam kemaksiatan banyak sekali mudaratnya. Lalu Allah berfirman wahdharu, dan waspadalah. Artinya waspadalah, jangan sampai kita berani untuk melanggar perintah Allah, melanggar larangannya, dan meninggalkan perintah-perintahnya. Seorang mukmin ya akhal Islam, dia berusaha untuk waspada dalam hidupnya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya, bahkan apa yang ia hendak ketik di dalam HP-nya pun ia berusaha untuk waspada. Waspada jangan sampai ya akhal Islam, yang ia ketik itu malah memberatkan timbangan keburukan ia nanti pada hari kiamat. Waspada jangan sampai yang ia ucapkan ya akhal Islam malah menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Walaupun ia sedang bercanda, ia tetap waspada. Ia takut dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi bihi balan, la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan aw kama qal." Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, dia anggap remeh kata-kata itu. Akibat ia berkata-kata itu, Allah masukkan ia ke dalam neraka jahannam 70 tahun jauhnya. Subhanallah, umat al-Islam. Seorang mukmin khawatir apabila yang ia ucapkan, yang ia ketik, yang ia lakukan malah menjerumuskan ia ke dalam api neraka, maka ia berusaha untuk waspada di dalam ucapannya itu. Saat ia menuntut ilmu pun ia waspada. Ia tidak ingin mengambil ilmu dari sembarang orang. Dia ambil dari orang-orang yang benar-benar bisa membimbing ia ke surga, kepada kebenaran, kepada jalan salafus salih, sehingga ia pun selamat ya akhal Islam. Demikian pula di dalam kehidupan ia sehari-hari, ketika ia bergaul, berteman, ia waspada, jangan sampai temannya malah menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Maka ia tidak ingin berteman dengan orang-orang yang saleh. Dia ingin berteman dengan orang-orang yang saleh, yang membawa ia ke dalam surga Allah Azza wa Jal.
Ketika ia hendak mencari pasangan, maka ia pun waspada jangan sampai pasangannya kelak itu malah menjerumuskan ia ke dalam neraka jahannam. Demikianlah kewaspadaan itu penting untuk kita miliki, ya akhul Islam. Dan kewaspadaan yang terbesar adalah waspada terhadap agama kita, keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kita tidak waspada. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمة الإسلام. Seorang muslim yang waspada, ketika hendak ia berbicara, ia berpikir terlebih dahulu, apakah yang hendak ia ucapkannya ini sesuatu yang akan memberikan mudarat untuk akhiratnya atau tidak, sehingga ia pun berusaha untuk berucap sesuai dengan yang diridhai oleh Ar-Rahman. Dan dia khawatir apabila ia mengucapkan kata-kata yang menyebabkan ia masuk dalam neraka jahannam 70 tahun, ya akhal Islam, umat al-Islam. Semakna dengan waspada yaitu sifat wara, merupakan sifat yang agung, di mana hakikat wara adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bisa merusak akhirat kita. Terkadang sesuatu yang mubah, tapi ketika kita lakukan yang mubah itu membuat kita lalai. Ketika kita lakukan yang mubah ini malah merusak waktu kita, sehingga akhirnya kita pun lalai dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya tinggalkan, karena khawatir ini bisa merusak akhirat dia. Itulah sifat waspada yang diperintahkan oleh Allah, ya akhal Islam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.